Oke, okay guys, sekarang saya berada di dalam tandas ini. Maksud saya tandas yang belum siap lagi lah. Ini di bagian dalam. Tandas ini ukuran 4x4. 4 kaki begini, 4 kaki dia pergi belakang sana. Jadi di bagian dalam ini memang jangan dulu kita pasanglah, pasang lantai. Sebab mau tunggu lagi itu singke atau dipanggil tampoi tandas. Sebab ini bagian ini mau korek lagi, kasih timbul ini pahit. Supaya mudah mau adjust kedudukan itu tandas. Ini pintunya nih sahabat guna main tarik-tarik. Yang hitam-hitam ini saya taruh minyak hitam. Supaya dia itu roda, dia tidak rusak, dia tidak kering. Jadi lama lagi mau digunakan ini tandas, jadi taruhlah banyak-banyak minyak hitam. Supaya itu roda tidak kering. Dan mana tahu ditarik tolak. Oke, saya coba ini tandas dulu, jadi saya tutup pintu dulu. Ini pintu macam pintu yang ditarik-tarik yang kedai yang dulu-dulu. Sebenarnya dia punya roda di bagian atas benar, tapi biasalah saya tidak pandai memasang, jadi itu kawan yang pasang ikut sajalah. Itu kawan bilang dia begini memasang, ikut sajalah. Oke, jom kita pergi atas di bagian jing. Sebab biarpun sudah selesai kerja ini, kita kena cek di bagian atas mana tahu ada skru longgar ataupun tertinggal. Jadi kita tidak boleh biarkan itu skru mengampai begitu saja. Nanti lama-lama berkerat, rusak jing. Oke, jom kita jalan-jalan. Kalau saya membuat meja dapur dia seperti ini sahabat. Susun bata bolok di tiang dia ini. Lepas itu kita sudah susun, kita petong, kita jangan kasih halus lah sebab mana tahu tuan rumah itu memasang musik, mudah melekat. Jadi yang atas ini pun kita jangan kasih halus, cukuplah dia macam begini. Kalau tidak silap di bagian sini pun kena taruh musik. Dan juga kalau kita sudah bentuk macam begini, sebelum keras kita kena bagi dia lubang begitu kawan-kawan, supaya itu kabel gas dia masuk sana. Jadi kedudukan tung gas itu di bagian bawah lah. Oke, ini singki. Singki tempat cuci piring. Dia 7 kaki dia punya lebar. Lepas itu kalau tidak silap 21 inci dia punya dari pigi wall sana, pigi tepi lah, 21 inci. Jadi di bagian tengah-tengah ini kita kasih tinggal lubang, sebab mana tahu itu tuan rumah, dia boleh singki yang single, aja taruh di tengah-tengah lah begitu. Kalau yang single ke double, nanti dipotong lah begitu. Nah ini tandas yang 6 kaki kali 6 kaki sebab tuan rumah bilang dia mau simpan mesin basuh di bagian dalam. Ini gelap. Ini pun sudah taruh lantai separuh. Jadi tidak boleh kasih habis lah taruh lantai sebab di bagian pipe ini masih banyak lagi yang kerja mau korek tanah tempat exhaust itu mangkuk tandas. Supaya maksud saya mudah mau adjust mangkuk tandas. Oke, bagian luar dia macam begini. Ini tangga ini saya simpan, belum saya naik. Tempat naik, nanti saya naik di atas. Bagian luar dia macam begini. Jadi, kaki lima dia bagian sini. Inilah kedudukan depan pintu. Jadi ini batu-batu nanti kasih buka supaya tuan rumah itu senang hati.
kalau bersih sudah dia punya halaman rumah ataupun di dalam. Nah, ini jendela pergi dapur. Nah, tadi saya bilang ini sinki dan juga ini meja dapur. Oke, jom naik di atas. Oke, guys, biarpun sudah selesai atap dia macam begini, kita jangan biarkan ini secara finishing bagian atas. Sebelum kita tinggal pembinaan ini, kita kena cek dulu lah. Kita kena naik lagi sekali di bagian atas. Kita cek mana tahu ada skru yang longgar ataupun terjatuh di bagian atas. Kita kena cek lah. Dan kita kutip yang skru jatuh. Nanti takut kalau lama-lama itu skru berkerat, boleh menyebabkan rusak bagian jing. Dan mana tahu ada yang lubang-lubang, ada kayu kejatuh. Sebab biasalah di bagian keliling ini banyak kayu, jadi buang sekiranya ada dahan-dahan kayu. Nah, jadi kita naik di atas ini, kita kena bawa drill. Mana tahu ada skru yang longgar, kita kasih kuat. Nah, supaya tuan rumah itu sangat puas hati pekerjaan kita. Nah, kalau biasalah makan gaji ini kena ambil tanggung jawab sedikit lah. Dan cek yang bagian ini, mana tahu ada yang kita lupa pasang skru. Kalau macam kurang skru, kita drill dia lah, kasih kuat. Ini pakai seluar pendek saja nih kawan-kawan, mau naik di bagian atas ini. Dan pakai selipar. Biarpun pagi-pagi begini, belum panas, pakai kasut. Sebab licin ini sahabat. Kita sudah naik di bagian atas, pemandangan dia seperti ini, guys. Sangat menyeronok pemandangan ini. Inilah kedudukan kampung Melengkap Tengah. Oke, guys, ini saja video saya pada kali ini. Tolong subscribe dan share video ini supaya Anda tidak ketinggalan di activity selanjutnya. Dan terima kasih karena Anda sudah menonton di video saya ini, guys. Oke, mantap.